Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dengan tim bisa memonitoring proyek-proyek fisik yang ada di Hulu Sungai Selatan. Yang pertama tadi kita melihat jembatan di Loklahong ya Bu ya. Jembatan Loklahong itu banyak keluhan dari masyarakat. Bukan keluhan sih, pertanyaan dari masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah daerah. Apakah benar-benar ingin dikerjakan atau tidak? Jadi kita hari ini ingin memastikan bahwa proyek itu sedang berjalan karena ini dalam rangka besi yang dipabrikan, adanya di Bogor, itu prosesnya sudah berjalan, ada yang sampai 60%. Nanti kalau sudah selesai tinggal dibawa, tinggal dipasang. Jadi kita ingin memastikan kepada masyarakat yang selama ini bertanya-tanya bahwa jembatan Loklahong itu Balai Malaris itu insya Allah dalam waktu segera akan kita pasang. Yang kedua kita tadi juga melihat Bronjong dan alhamdulillah juga selesai 100%. Dan hari ini kita berada di lokasi di jalan peningkatan ruas jalan antara Kemawakan dan Malinau. Nah, kami melihat ini cukup merasa optimis dan gembira karena ini akan menjadi alternatif masyarakat dari Kemawakan untuk menuju Malinau itu lebih dekat daripada mutar dari Malinau ke Loksado lewat jalan utama yang ada di jalur provinsi itu. Ini akan lebih memudahkan. Ini tinggal 3 km kita udah nyampe ke ini. Kemawakan, berarti ada pemotongan jarak yang cukup banyak ya, cukup besar dari jalan yang diciptakan ini. Ini proyeknya dari ujung, jadi kita tidak mungkin sampai ke sana karena jalannya seperti ini. Dan nanti kalau sudah ada sampai ke sana, nanti kita coba lagi lewat. Dan ada beberapa buah jembatan yang memang tidak bisa dilewati karena kondisinya yang sangat rusak parah. Kira-kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.